dari Bapak Dekan Fakultas Birokrasi dan Desain Universitas Trisakti, Bapak Dr. Bernard Rudianto, M.Hum. Dan tentunya Bapak Ibu dari HDI ini juga terima kasih sudah hadir. Dengan hadirnya HDI di tengah-tengah masyarakat akademis ini, tidak hanya sebagai sekedar sertifikasi profesi saja ataupun persyaratan administrasi, tapi lebih jauh dari itu, kami ingin mengetahui lebih jauh tentang standarisasi pekerjaan, kemudian mendapat perlindungan terhadap karya-karya desain yang selama ini karya-karya desain baik dosen maupun mahasiswa masih berada di lingkup kampus. Kami belum berani untuk mempublikasi karena begitu sulit ya merapikan hak cipta dan sebagainya. Prinsipnya di ini nama geng, tapi bukan geng motor, ya. Kumpulannya para desainer profesional untuk saling berbagi, bisa berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ataupun berbagi duit buat ngadain kegiatan-kegiatan, ataupun kita berbagi dengan rekan-rekan desainer yang lain atau calon desainer. Digital itu diciptakan memang kita perkenalkan untuk posisinya untuk menggantikan batu alam. Dan ini adalah contoh pasangan batu alam dengan berada sebuah alam. Ini tidak perlu di-voting, tidak perlu di-apa. Ini sudah finish, tetapi belum ada keserahannya. Tetapi kalau untuk full site, full take, banyak. Tapi kalau untuk kelamunan, belum ada. Dari semua potensi-potensi kejadian yang ada di global itu, yang kita lihat, oh, kayak similarity yang Mbak Ayo udah singgung tadi, bagaimana kecerdasan buatan sekarang udah ngeri banget, satu mesin digantikan oleh 20 tenaga manusia, menggantikan 20 tenaga manusia. Sebenarnya bukan output ya, tapi bagaimana cara si mesin itu, program yang mereka buat, siapa tahu nanti misalnya progres kita udah butuh lagi misalnya. Nah itu yang paradoks antara si artificial intelligence itu yang kita waspadai itu pada ya. Kalau dari itu tadi, dapat kesan apa? Itu adalah sosok-sosok yang kita ambil dari belahan dunia manapun, fenomena-fenomena yang terjadi di seluruh dunia. Coba kita ambil itu cuplikan-cuplikannya, dan kita bisa nyadari juga bahwa itu memang ada terjadi. Jadi kita bisa melihat bahwa, nah, simulasi itu isinya ini, sebenarnya ini benar-benar suara dan konteks seperti yang tadi Mas Tuki jelaskan. Yang orang tinggal ini kan, oh jadi ini rumahnya gitu, jadi tuh keberadaan kita takutnya nanti jadi berkurang gitu aja sih ya. Jadi saya merasa khawatir aja. Tren di mana tren semakin berkembang, dan menurut saya itu suatu hal yang baik sih dan menjadi inspirasi untuk kita. Fun, tapi nggak geometris, jadi campuran. Terus buat apa ya, lebih ke pop up gitu. Unik desain tren 2019. Saya bukan orang arsitek, saya bukan orang desain interior, tapi saya wajib mempresentasikan beberapa motif tako yang terbaru di 2019. Sampel semua HPL, seluruh motif HPL-nya tako 2019. Ini kita baru produksi di tahun 2019, ini baru. Dua, sekali lagi, satu, dua.